Pemirsa, ribuan warga sambut tradisi ngobeng dengan berlomba menangkap berbagai jenis ikan dalam kolam di Wanaraja, Cilacap, Jawa Tengah. Selain mendapatkan ikan, peserta tradisi ini juga akan mendapatkan hadiah uang. Lebih dari 1.000 warga meramaikan lomba menangkap ikan atau biasa disebut ngobeng dalam sebuah kolam ikan di Desa Tambak Sari Wanaraja, Cilacap. Para peserta berlomba menangkap berbagai jenis ikan sebanyak 3 kuintal yang telah ditebar panitia. Peraturan perlombaan ini pun sederhana. Setiap peserta hanya dibolehkan menangkap ikan dengan tangan kosong. Jumlah ikan yang tak sebanding dengan banyaknya peserta menjadi tantangan peserta. Belum lagi kondisi kolam yang berlumpur. Ikannya banyak, pesertanya juga banyak, kolamnya juga gede banget, jadi susah, Mas. Kesannya dengan perlombaan seperti ini untuk tahun depan kira-kira diadakan lagi gimana, Mbak? Boleh sih, soalnya seru banget buat memeriahkan juga. Alhamdulillah sangat meriah, pesertanya juga banyak yang hadir dari berbagai daerah, karena tidak hanya dalam desa, kami dari luar desa pun banyak yang hadir. Dari desa sekitar, bahkan dari luar provinsi. Pemenang lomba ditentukan dari peserta yang dapat menangkap ikan terbanyak dan terbesar dan berhak memperoleh hadiah uang tunai. Selain itu, peserta juga mendapatkan hadiah peralatan rumah tangga. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.